Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ada apa ini ya? Ini, Pak, saya mau tanya-tanya, Pak, tentang perumahan Korpri. Kira-kira, Pak, tahun berapa pembangunan pertama kali dimulai di sini? Setahu saya sih kira-kira sekitar tahun antara 2007 sampai 2008 itu mulainya. Ini setahu saya, tapi mungkin kalau saya mungkin salah, mungkin teman-teman yang lebih tahu ya mungkin mohon maaf ini ya koreksi saja, tapi sepengetahuan saya ya tahun 2007-2008 itu mulai dibangunnya. Bisa saya tambahkan lagi sedikit, masalah perumahan Korpri Tenggarong Seberang ini Pemkab Tukar penganggaran tahun penganggarannya tahun 1998-1999. Mungkin Bapak tahu siapa orang yang pertama kali tinggal di Perum Korpri? Dulu kan di sini ada tukang yang namanya Pak Akhyar. Ya memang dia numpang di sini, tapi dia bukan pembeli rumah di sini. Tapi yang beli rumah di sini ya yang pertama menghuni ya saya sendiri kebetulan. Rumahan Korpri Tenggarong Seberang ini semua sudah ada yang memiliki atau sudah ada yang membeli, tapi sampai sekarang ini penghuninya masih sekitar 16 kakak. Areal tanahnya atau luas tanahnya kurang lebih 472.653 meter persegi. Sepengetahuan Bapak, berapa rumah yang sudah dibangun di Perum Korpri Tenggarong Seberang ini? Untuk sampai sekarang ini yang dibangun 170 rumah. Dan masalah fasilitas, nah sekarang ini sudah terpasang PDAM, PLN ini sudah terpasang, dan rencana pembangunan masjid dan sudah terpasang pondasinya. Mungkin ada asa Bapak mewakili warga di sini yang ingin disampaikan kepada Korpri sebagai pihak pengelola. Begini, saya selaku penghuni di sini, apalagi saya yang paling pertama penghuni di sini, kami mohon untuk pengurus Korpri atau selaku pengelola, kami mohon masalah sertifikat tanah ditindaklanjuti supaya nantinya sudah ada sertifikatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu waktu pemasangan listrik kami ada yang menelangi dulu, ya kan? Nah sampai sekarang ini ada yang sudah langsung dipasangkan tanpa menelangi. Nah mohon untuk sesuai rapat untuk penggantiannya itu juga dilanjutkan atau dikembalikan ke kami yang nangani. Itu yang kedua. Nah terus yang ketiga, untuk blok-blok itu kan ada, belum ada yang dicor. Nah kalau bisa ya dilanjutkan kegiatan untuk mengecor blok-blok yang belum dicor. Terus yang keempat, penerangan jalan yang mulai masuk di perumahan Korpri sana di ujung, nah itu memang sekarang ada, tapi itu masih minim dan swadaya. Nah kalau bisa dari pengurus Korpri sendiri itu bisa pengadaan untuk penerangan tiang listrik itu supaya ya enaklah kami. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi yang Bapak sampaikan bisa tersampaikan kembali kepada pihak pengelola, terutama Korpri, khususnya perumahan Tenggarong Seberang bisa direalisasikan kepada warga. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.